Ih, kotor banget kan, bener. Hitam. Ih, jorok deh. Coba lihat baling-baling. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mas Seno. Mas Seno lagi ngapain? Masih kipas. Kipas apa itu? Yasaka. Kipas Yasaka. Kemana, Mbak? Aduh, jatuh. Kemana baling-balingnya? Kok nggak ada baling-balingnya? Itu ya. Di mana? Itu di situ. Oh iya, di sini. Ayo kita pasang. Kita bangsa balinya? Ya, ayo. Penguncinya di mana ya? Di mana penguncinya? Ayo kita cari yuk. Terpasang. Jalan depannya mana? Wah, ini ada banyak banget. Mana nih jalan depan? Ini ada yang kosmos. Berarti bukan. Gak cocok. Itu apa? Yang ini Yoshi. Yoshi? Bukan. Apa itu? Jalan depan Yasaka. Oh iya, ini dia, kita pasang. Ayo. Bisa gak? Ya. Coba. Yeay, sudah terpasang kipas anginnya Saka. Coba dihidupin. Wah, udah hidup. Yang satunya kipas angin apa ini? Arashi. Tapi kok sepertinya kotor banget deh kipasnya. Coba dimatiin dulu deh. Coba matiin. Kenapa emang kipasnya? Iya, ke sana. Jalan. Ini yang arah sih matiin. Nah, kan kayaknya bener deh, kotor deh itu kipasnya Mas Seno. Karena dia ada debunya. Iya, sepertinya ada debunya tuh. Coba dibuka. Ih. Dibuka dulu, itunya dicabut dulu colokannya, bentar. Coba, sepertinya ini kipas Arashinya kotor teman-teman. Kita cuci-cuci dulu biar bersih. Coba lihat, coba. Ih, kotor banget kan, bener. Jorok deh. Coba lihat baling-balingnya Mas Seno, kok gak dicuci nih baling-balingnya, juga kotor banget. Tuh kelihatan gak teman-teman? Banyak debunya, harus dicuci. Iya. Yuk kita cuci dulu. Iya. Nih, lihat adiknya Mas Seno tadi nangis teriak-teriak pingin ikut main kipas ya. Mau nonton ya. Iya, ayo kita dulu. Ayo. Cuci baling-balingnya dulu. Di mana? Situ. Nih, juga ada kipas nih di sini. Kipas apa nih? Kosmos. Tapi nggak ada kepalanya, hilang, nggak tahu Mas Seno diprotulin semua. Yuk kita cuci dulu yuk kipas Arashinya dulu. Bisa nggak? Buka aja lah biar gampang. Bisa nggak? Kerannya dimatiin dulu biar airnya nggak tumpah-tumpah. Ya, harus dicopot. Nggak usah dicopot deh. Jorok banget, kotor. Digosokin atuh. Digosok-gosok. Pakai tangan gini aja. Ya. Mah, kalau kemarin kan yang mencuci ban kipas yang kosmos berdiri tadi, yang kemarin. Iya, sekarang arah si kotor. Coba depan, baling depannya. Tuh, ih kotor banget. Terus digosok-gosok tuh pakai sepor. Kalau pakai tangan aja. Iya, ya udah tuh satu lagi. Itu baling-balingnya masih kotor. Iya. Ya. Wah, ada Anton.
apa Anton? Lagi lihat bayinya mencuci. Biar bersih tuh teman-teman, dicuci dulu ya. Iya. Gosok-gosok dong Mas Emma itu. Itu yang sana masih kotor. Nah sekarang udah bersih belum itu? Belum. Apa langsung aja dari kerannya? Coba sebentar. Dari keran aja ya? Iya susah kalau pakai semprotan Mas Eno nggak bisa bersih. Coba udah bersih belum? Iya bersih. Itu masih ada debunya itu. Iya. Ini tuh masih kotor. Satu lagi bilahnya. Nah itu. Ada Anton. Mana sih? Ini di tembok. Oh, Anton itu semut teman-teman. Soalnya Mas Eno suka nonton film kartun. Kartun semut namanya Anton. Lagi jalan. Iya, jadi disebut Anton deh. Nah sekarang jalannya tuh yang kotor banget ih. Nah jalannya dicuci juga. Ayo. Ih kotor banget tuh. Ih debunya tuh ya teman-teman. Kotor banget. Ya. Ih debunya pada jatuh ya. Iya. Pada jatuh debunya teman-teman. Lagi. Tanganku pada kotor. Gak apa-apa kan nanti dicuci. Lo pada jatuh. Iya yuk udah belum. Tuh masih ada tuh. Diputar. Yang ada debunya. Nah itu. Mana udah bersih belum? Coba jalannya itu udah bersih ya? Iya. Coba kita lihat jalannya. Mana jalannya? Ini. Wah, udah bersih. Ayo kita bawa ke sana yuk. Yuk. Nah, udah dicuci nih, udah bersih baling-balingnya. Sekarang kita lap dulu biar cepet kering. Wow. Kan mau dipasang lagi. Biar enggak rusak. Iya. Kalau basah nanti rusak dipasanginnya. Harus kering dulu, harus dilapin biar kering. Kalau yang kosmos merah tapi muternya pelan. Pelan. Enggak, kenceng. Kenceng banget. Teman-teman, tahu enggak ini kipas Arashi dari siapa? Dari Mama. Iya, itu kan yang dari Mama yang kada ulang tahun itu ya? Iya. Teman-teman udah nonton belum videonya? Ada loh videonya. Tapi di sana. Kardusnya ada di atas. Kardusnya masih disimpan ya? Di atas. Di atas, iya. Ada dispenser. Ada dispenser. Teman-teman yang belum nonton video kipas angin unboxing kipas angin Arashi, boleh ditonton di video sebelumnya ya. Nah, udah jadi nih teman-teman, jalan dan baling-balingnya. Udah kering ya? Iya. Yuk kita pasang di kipas angin Arashi. Tadi malingnya dulu yang dipasang. Udah? Ini bisa, kalau ini nggak masuk bisa diputer. Oh iya, diputer biar kencang. Yuk. Eh, kok tulisannya kebalik? Balikin lagi. Bisa enggak Mas Eno? Bisa. Coba. Eh. Yang bener dong. Hati-hati. Iya. Sih dimasukin itu terus dorong lagi didorong bantuin deh nah yang bawah ini sampai bunyinya klik. Belum, awas. Nah, oh sebelah sini ada belum? Oh iya, udah deh. Sekarang kita colokin dulu yuk. Kita
hidupin yang Arashi. Speed berapa? 1. Ada cuma kosmos. Wah. Sekarang anginnya lebih kenceng, teman-teman. Habis dibersihin baling-baling. Iya, baling-balingnya habis dibersihin. Ada kosmos. Apa? Oh, biarin deh. Situ aja. Ini habis dibersihin angin jadi kenceng banget ya. Iya. Yang Yasaka coba hidupin. Coba ditengok kanan kiriin. Yang ini nggak bisa. Hah? Kenapa nggak bisa? Ini kena ini jala. Oh iya, kena tombol itu ya, kena tombolnya ya. Iya. Yang Arashi bisa nggak? Tuh kan, tengok kanan kiri. Nah, yang ini nggak bisa kena ini. Kena apa? Kena tombol. Nggak bisa kena jala. Tapi tombol osilasinya berfungsi nggak? Apa agak dikeatasin? Iya. Coba kepalanya agak digituin. Agak dikebelakangin kepalanya. Bisa enggak? Bukan begitu. Agak diangkat kepalanya, bisa enggak? Kalau agak diangkat. Nah. Coba diputar. Bisa. Ya kan, udah gitu aja. Sini. Dideketin sama Arashi. Oh, bisa tengok-tengok semua nih teman-teman. Awas nabrak. Loh, kok dia bunyi? Iya. Kok jadi berhenti gak tengok-tengok? Iya, soalnya baunya salah. Bau apanya? Baunya mungkin bukan yang itu. Yang mana baut? Baut iya, apanya? Soalnya longgar. Kok jadi berbunyi? Iya. Coba di tombol osilasinya ditarik lagi. Nah, kan nggak bunyi. Kalau ditengokin jadi bunyi. Coba ditarik lagi tombol osilasinya. Coba tarik biar muter. Ya, dia nggak mau berputar, malah bunyi teman-teman. Ya udah. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ya. Ya. Mungkin harus dibenerin lagi nih biar enggak bunyi. Ini kalau dipakai tangan kok enggak bisa bunyi. Ya udah deh, biarin, enggak usah diputerin osilasinya. Biar enggak bunyi. Ya udah, enggak apa-apa deh, kapan-kapan nanti kita benerin. Iya, tuh yang Arashinya juga enggak usah ditengok-tengokin, biar sama kayak Yasaka. Nah, kan jadi sama nanti sekarang ademnya. Dia jadi berbunyi. Nah, teman-teman, jadi kipas angin Masino sekarang udah bersih, anginnya udah kencang lagi. Iya. Ya, teman-teman, udah nemuin Masino. Baling-baling Yasaka ya, bersihin kipas angin Yasaka. Eh, kok Yasaka sih? Apa tadi? Arashi. Oh iya, Arashi. Kalau Yasaka udah bersih, Yasaka. Kalau di Mio sih enggak cocok. Iya, cocok. Udah dulu ya, teman-teman. Tuh lagi panas banget. Udah, dadah dulu ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komennya. Dadah. Dadah.